apa makna hikmah? Ini tuan-tuan buat catit, catitanlah kalau boleh catit. Dan kalau nak ambil, kalau tak ambil, tengok sudahlah kan. Ha, baik. Jadi pada mentafsirkan makna hikmah itu, dia ada beberapa kaul, yakni ada beberapa pandangan dan pendapat ulama tafsir. Kan? Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, maka Imam Nawawi mengatakan bahawa pada mentafsirkan perkataan hikmah itu, dia ada banyak qaul. Baik, kita ambil satu-satu. Ada ulama kata hikmah itu dengan makna apa? Al-fahmu fi kitabillah, iaitu kita faham pada Al-Quran. Itu maksud. Orang yang faham pada Quran berarti orang itu diberi hikmah oleh Allah. Bila dia diberi hikmah, berarti dia diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu qaul. Dan qaul yang kedua, pendapat yang kedua, mentafsirkan hikmah itu dengan makna al-fahmu fi sunnah, iaitu paham pada hadis. Orang yang paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu diberi hikmah oleh Allah. Itu tafsiran yang kedua. Kan? Tafsiran yang kedua. Yang ketiga, ada ulama mentafsirkan al-hikmah dengan makna an-nubuwah, iaitu pangkat kenabian. Ini kita tak boleh. Ini Tuhan nak bagi kepada siapa dia nak lantik jadi Nabi. Contoh seperti Allah Ta'ala beri pangkat kenabian kepada Nabi Adam, pangkat kenabian kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, sehinggalah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya hikmah. Orang yang diberi hikmah dengan mana orang yang diberi maqam nubuwah, pangkat kenabian. Maka orang ini diberi kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Qaul yang keempat, ada ulama mentafsirkan hikmah itu dengan mana al-isabah fil qaul wal fi'li. Al-isabah fil qaul wal fi'li. Apa makna isabah fil qaul wal fi'li? Artinya orang yang bila dia bercakap, cakapan dia tu betul dengan realiti, dengan apa yang berlaku. Bila dia buat satu perbuatan ataupun dia bertindak dengan satu tindakan, maka tindakan dia tu betul dengan bahasa, dengan tempat dan keadaan, suasana. Itulah bahasa kita panggil apa? Orang yang bertindak dengan bijak, orang yang bercakap dengan kebijaksanaan. Ini maknanya al-isabah fil qaul wal fi'li. Betul pada perkataannya, betul pada perbuatan, yakni tindakannya. Bila dia bercakap, dia bercakap tu betul. Itu mana hikmah. Bila dia buat atau dia bertindak satu perkara, maka tiap-tiap tindakan dia tu betul. Itu orang panggil tindakan yang penuh dengan hikmah. Bercakap penuh dengan hikmah. Ini makna hikmah mengikut satu tafsiran ulama. Kan? Dan banyak lagi. Cuma yang terakhir saya nak ambil, iaitulah ditafsirkan hikmah itu dengan makna al-ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Inilah. Baik. Dalam banyak-banyak tafsiran yang kita sebut tadi, maka pasti ada tafsiran yang terpilih.
Bila yang terpilih itu, kita tengok yang majoriti ulama memilih kataan tersebut. Baik, maka kita tengok pula kepada majoriti ulama-ulama tafsir pada mentafsirkan perkataan hikmah, maka mereka memilih hikmah dengan makna al-ilmu an-nafi'u, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Inilah perkataan yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga jumhur atau majoriti ulama-ulama.